Kronologis singkat. Pada sekitar pukul 7 WIB, anggota Satgatur melakukan tugas rutin pelayanan masyarakat penjagaan dan pengaturan di sekitar Istana Presiden. Pos Bandung 1, Oteva. Kemudian seorang perempuan berjalan kaki dari Harmoni mengarah ke Jalan Medan Merdeka Utara. Tepatnya di pintu masuk istana dan menghampiri anggota Paspampres yang sedang siaga dengan menodongkan senjata api jenis FN. Dengan sigap anggota Satgatur, dengan nama Aibtu Hermawan dan Bribtu Krismanto serta Bribda Yuda mengamankan perempuan tersebut. OTK dengan merebut senpi dari tangan wanita OTK tersebut dan mengamankannya untuk diserahkan kepada Reserse Jakarta Pusat. Barang bukti: 1 senpi jenis FN, 1 tas hitam berisi kitab suci, dompet kosong warna pink, 1 unit ponsel atau HP. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mengamankan TKP dan perempuan tersebut. Mohon izin Lampun melaporkan Bandung 1 terjadi orang mencurigakan membawa senpi dan tidak punya identitas jelas. Sudah diamankan oleh personil Gatur dan juga Paspampres. Mohon izin Nono Ambon, izin bantuannya Nono Ambon. Mengecek dan memfoto barang bawaan wanita tersebut, melaporkan kepada pimpinan, menghubungi operator 00A. Menyerahkan perempuan tersebut, OTEK, kepada petugas Reserse Jakarta Pusat.